はい、こんにちは。皆さん、Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ojuchang Story. Dan kali ini Ojuchang Story akan bikin PDF ya. Jadi Ojuchang sebelumnya sudah menyiapkan beberapa gambar-gambar berupa PDF. Berupa JPEG ya, atau juga bisa disebut dengan PNG ya, tergantung dari format dari foto kalian. Tapi sama aja kok, seluruhannya sama. Nah, caranya adalah kesini, liatin di bagian file. Nah, ketika masuk ke bagian file, liatin di bagian yang ke automate. Di sini ada automate. Nah, setelah automate, kalian masuk ke bagian PDF presentation. Klik. Nah, ketika sudah di sini, kalian liatin. Untuk di sini multi page dokumen, ini backgroundnya white saja, putih. Nanti liatin ada note kayak gini ya. Font size-nya cukup 12 saja. Nah, nanti kita akan masukkan ke sini browse. Nah, untuk data sendiri, kalian datanya ada di mana? Misalnya nih, kebetulan data Ojuchang. Nah, data Ojuchang kita akan masuk ya, datanya ada di mana? Kita akan klik dulu browse. Nah, kebetulan data Ojuchang itu ada di desktop. Nah, desktopnya kita akan cek dulu. Nah, liatin ini berupa JPEG ya, JPG ya. Atau JPEG, pokoknya ada yang JPEG, JPG, PNG itu adalah salah satu format untuk ini, apa namanya, gambar seperti itu. Nah, kita akan masuk liatin di sini, ini kan JPEG nih. Kita akan jadikan satu berupa PDF. Ya, pertama kita ini dulu, di blok dulu, data yang akan kita pilih. Open. Setelah open, liatin di sini. Nanti kalian masuknya pengennya gimana? Sesuaikah? 1, 2, 3, atau saya mau acak? Pastinya kalau menurut Ojuchang, sarannya adalah lebih baik halaman 1, 2, 3, teratur kan? Nah, biar teratur, kalian pilih juga di sini ya. Kita akan cek dulu langsung ke browser. Bukan dicek lagi ya, dicek dulu tadi. Kalian misalnya mau dipindahin gimana? Tinggal dipejet, tarik seperti ini ya. Karena Ojuchang mau biar berurutan, jadi pakainya seperti ini. Langsung ke save. Nah, ketika di save, data kalian mau ditaruh di mana? Ojuchang akan pakai di desktop ya, biar gampang. Misalnya tulisannya namanya adalah percobaan. Save. Nah, liatin ini non acrobat ya, ini optimize. Langsung saja save PDF. Oke, kita akan lanjutkan ke desktop kita. Nah, desktop kita. Nah, tadi kan ini ya. Nah, tadi data Ojuchang tuh yang ini. Berarti ada urutannya kan 8, 9 sampai 17, terus dilanjutkan sampai 26. Nah, kita akan lihat di PDF-nya. 1 sampai 8, 9, liatin berurutan sampai ke 26. Gampang banget kan? Nah, untuk ininya sendiri apa namanya, untuk berapa banyak itu atau seberapa besar sih size-nya, liatin. Kalian bisa lihat sendiri size-nya 518. Seperti itu. Jadi tidak begitu besar. Ya, caranya sangat gampang sekali. Ya, selamat mencoba.